Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di masa pelatihan anggota tahun 2022. Kepada yang terhormat, Dewan Pembina Lentera Muda Indonesia, yang terhormat Pengurus Lentera Muda Indonesia, dan yang terhormat Pengurus Badan Otonom dan Lembaga, serta peserta masa pelatihan anggota 2022 yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan acara pada malam hari ini. Dan kedua, kalinya tak lupa salawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya. Dan di sini saya sebagai MC pada acara malam hari ini. Acara yang pertama yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Eliana Dwi Farisandi, MPSI Psikolog. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih banyak Haikal. Selamat malam teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eliana Dwi Farisandi, MPSI Psikolog. Saya adalah seorang psikolog klinis dan juga sebagai dosen prodi psikologi di Universitas Pembangunan Jaya. Teman-teman dari Lentera Muda Indonesia sudah mengundang saya sebagai pembina. Pertama-tama saya ucapkan selamat dulu ya untuk teman-teman anggota baru Lentera Muda Indonesia. Mungkin untuk teman-teman yang masih off cam, boleh banget loh untuk on cam, jadi kita bisa saling kenal nih. Nah, Lentera Muda Indonesia ini sebenarnya adalah sebuah organisasi ya, di mana anggotanya adalah pemuda-pemuda, pemuda-pemudi gitu ya, yang pengen belajar lebih banyak tentang kehidupan-kehidupan di sosial gitu. Nah, saya harap untuk teman-teman anggota-anggota baru di Lentera Muda Indonesia untuk tetap berproses dan bertumbuh bersama teman-teman yang lain. Mungkin tantangannya akan banyak ya, karena teman-teman harus memanage waktu dengan baik sebagai mahasiswa atau yang lagi bekerja sebagai seorang pekerja dan juga sebagai anggota di organisasi Lentera Muda Indonesia. Tapi nggak apa-apa, pelan-pelan. Di sini teman-teman akan banyak belajar bersama kakak-kakak teman-teman, sama anggota-anggota lain, gimana sih caranya manage waktu dengan baik, bagaimana caranya menjadi seorang pemimpin, bagaimana caranya bisa public speaking, gitu ya. Dan banyak banget deh hal-hal yang bisa teman-teman pelajari dari sini. Dari saya singkat aja, selamat berproses, selamat bertumbuh. Saya harap banyak hal-hal yang teman-teman akan dapatkan di sini. Setiap orang pasti punya motif yang berbeda ya untuk masuk ke organisasi ini. Ada yang pengen coba-coba, ada yang pengen nambah pengalaman, ada yang pengen dapat sertifikat. Apapun itu, selama tujuannya baik, saya yakin semua teman-teman bisa aktif di sini sampai masa kepengurusan berakhir. Selamat berjuang dan selamat bergabung. Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih disampaikan kepada Bu Eliana untuk sambutannya. Dan sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Fitria Dewi Nafisa, SH, SE, MKN, MH, sekaligus membuka acara pada malam hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ini baik, terima kasih Mas Haikal. Waduh, saya sungkan ya, kenalnya disebut semua. Kita santai nih ya, Mas Mbak. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.
Selamat malam dan selamat datang. Saya ucapkan kepada peserta pelatihan anggota Lentera Muda Indonesia ya pada hari ini Sabtu 26 Februari 2022 yang diselenggarakan oleh Lentera Muda Indonesia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat berupa kesehatan, keselamatan dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul dan menghadiri pelatihan anggota pada malam hari ini. Yang terhormat Ketua Lentera Muda Indonesia ya Mas Tegah Herlambang, yang terhormat Dewan Pembina Lentera Muda Indonesia ada Ibu Eliana Dwi Farisandi, Ibu atau Mbak ya karena masih muda, manggil Mbak kalau saya ya. Kemudian ada Bapak Yusuf Budianto, kemudian yang kami banggakan seluruh peserta yang hadiri pelatihan yang hadir dalam Zoom pada malam hari ini. Nah, kita semua ini tahu ya bahwa Lentera Muda Indonesia atau yang disebut LMI ini adalah wadah perjuangan kaderisasi yang di mana memiliki visi misi ya, visinya ini untuk mewujudkan generasi muda yang mandiri, yang tangguh, kemudian terampil, berakhlak, berkualitas, berintegritas, serta mempererat tali persaudaraan antar pemuda untuk meningkatkan partisipasi pemuda di dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat di masyarakat yang berguna untuk meningkatkan peran organisasi kepemudaan yang berasaskan Pancasila seperti itu. Nah, demi menjaga persatuan gitu ya NKRI ini Lentera Muda Indonesia ini dengan marwah gerakannya ini melahirkan kader-kader yang nasionalis yang agamis juga gitu ya serta sosialis. Maka sangat penting gitu ya bagi Lentera Muda Indonesia ini untuk selalu menjaga komitmen gitu ya perjuangan di dalam misi luhur mengemban amanat perjuangan. Sebagai organisasi kepemudaan yang secara khusus menyiapkan kader-kader bangsa dari generasi muda ini ya yang dapat bermanfaat bagi masyarakat, maka LMI atau Lentera Muda Indonesia ini berupaya untuk terus mensinergikan gitu ya dan meningkatkan kualitas organisasi melalui penataan gitu ya kelembagaan atau konsolidasi intelektual hingga konsolidasi organisasi seperti itu. Nah, untuk mewujudkan cita-cita luhur tadi, kemudian sebagai wahana regenerasi perjuangan, maka perlu adanya proses kaderisasi gitu ya, yang berkesinambungan. Nah, kemudian rekrutmen anggota baru itu sebuah keharusan seperti itu ya. Nah, melalui proses penerimaan kader-kader baru inilah LMI ini dapat menginternalisasikan nilai-nilai perjuangan bagi kader melalui proses kegiatan masa pelatihan anggota. Nah, dari proses penerimaan ini diharapkan muncul atau lahir kader-kader Lentera Muda Indonesia yang kritis gitu ya, yang cerdas, yang memiliki integritas tinggi, yang berakhlak bagus atau mulia gitu ya, serta memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan. Nah, saya selaku salah satu dewan pembina ini mengucapkan sebelumnya terima kasih banyak sudah percaya kepada saya untuk menjadi dewan pembina salah satunya. Oleh karena itu saya mengucapkan selamat kepada peserta yang hadir di sini untuk mengikuti pelatihan sekaligus saya membuka resmi acara pelatihan anggota ini dengan bacaan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acaranya sukses selalu. Jangan lupa jadi generasi muda yang baik dan meningkatkan kualitas. Sukses untuk teman-teman semua ya. Itu saja pesan saya. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih disampaikan kepada Ibu Fitria atas sambutannya. Baik, kita menuju ke acara inti, yaitu materi. Sebelum memasuki ke materi pertama, saya sebagai MC akan mengingatkan bahwa nanti setelah selesainya materi kedua akan ada presensi yang wajib diisi oleh teman-teman semua.
Terima kasih. Dan untuk yang materi pertama akan materi keindonesiaan yang akan disampaikan oleh Kak Intan Komaria, SPD. Kepada Kak Intan, waktu dan tempat kami persilahkan. Dan saya mengingatkan waktunya untuk materi 20 menit dan 10 menitnya untuk Q&A. Terima kasih. Baik, terima kasih Haikal dan Amatia. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Boleh ngangguk jika suara saya terdengar dengan jelas? Jelas ya, oke, terima kasih. Sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatan dan kepercayaannya kepada teman-teman panitia dan juga mohon izin kakak-kakak Dewan Pembina, Kak Fitria, dan Kak Eliana Dwi. Di sini saya dipercayai atau diminta untuk berbagi tentang wawasan keindonesiaan. Tapi mungkin nanti ke depannya materi saya akan lebih tentang Indonesia dan pemuda. Kenapa? Karena memang sejarah Indonesia tidak terlepas dari pemuda. Dan kalian-kalian ini, kita-kita ini akan bersinergi bersama untuk membentuk Indonesia seperti apa yang kita inginkan di masa mendatang. So, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya izin share screen ya. Ya, langsung saja Indonesia dan pemuda sesuai yang tadi saya katakan. Sejarah Indonesia, terbentuknya Indonesia, banyak kemajuan yang kita rasakan sampai saat ini juga tidak terlepas dari peran pemuda. Kenapa? Oke, mengapa dan apa kaitannya? Kita flashback dulu ke sejarah terbentuk Indonesia sedikit ya, mungkin ini materi IPS atau sejarah teman-teman kita dan kita semua. Kita kembali melihat untuk mengingat kembali betapa pentingnya dan krusialnya peran pemuda Indonesia dalam sejarah Indonesia itu sendiri. Ya, kita mulai dari masa kolonial Belanda. Saat itu inisiasinya datang dari terbentuknya politik etis, yaitu politik balas budi, kalau mungkin teman-teman ingat. Dan di situ pemerintah Belanda banyak membuat program yang terdiri dari irigasi, edukasi, dan migrasi pada tahun 1901. Dan salah satunya adalah edukasi dengan mengajak atau menyekolahkan para anak muda. Saat itu adalah Stovia. Kemudian setelah lulus para pemuda saat itu, mereka mulai berpikir konsep bangsa, sebuah bangsa, dan juga mereka melihat betapa tidak enaknya dijajah oleh kolonial Belanda. Maka terbentuklah Budi Utomo pada 1908, 20 Mei, oleh Dr. Utomo, seorang dokter, dengan tujuan memperbaiki kehidupan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan. Kemudian ada Sarekat Dagang Islam pada awalnya pada tahun 1911 oleh Haji Samanhudi, tujuannya untuk menghadapi persaingan dagang dengan Tionghoa pada awalnya. Kemudian karena pecah ada perbedaan ideologi di dalam Sarekat Dagang Islam dan berubah menjadi beberapa ada membentuk PKI dan Sarekat Dagang Islam juga berubah menjadi Serikat Islam. Dan selanjutnya adalah Partai Nasional Indonesia yang didirikan oleh Insinyur Soekarno. Setelah itu masih pada masa kolonial Belanda, ada juga pemuda, nih, pemuda pelajar yang membentuk banyak membentuk organisasi di wilayah masing-masing yang kita kenal dengan Yong Java, Yong Sumatera, Yong Batak, Ambon, Celebes, Pemuda Betawi, Sekarukun, dan sebagainya. Kemudian juga dari sisi keagamaan juga ada organisasi muda Kristen Jawi dan Jog Islamitan Bond. Dan juga gerakan pemuda di luar negeri, bukan hanya di dalam, tapi juga di luar negeri ada Indonesia Pengening and Persatuan Talabah Indonesia-Malaysia. Kalau Indonesia itu adalah
anak pelajar Indonesia yang ada di Belanda. Kalau Persatuan Talabah adalah pelajar Indonesia yang ada di Timur Tengah saat itu. Kemudian lahir juga gerakan kepanduan atau organisasi gerakan Pramuka. Dan juga dari segi perempuan juga ada organisasi Putri Merdeka, Kartini Pons, Keutamaan Istri. Dan semua organisasi ini yang mencetuskan lahirnya gerakan Sumpah Pemuda, yaitu satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Kemudian setelah organisasi Indonesia semuanya bersatu dengan Sumpah Pemuda tadi, pindahlah kita semua saat itu ke masa pendudukan Jepang. Di sana ada 3 organisasi pada masa itu, yaitu militer dan semi-militer. Organisasi ini bersifat kooperatif dan didirikan oleh Jepang sendiri, yaitu Kebodan, Senendan, Heiho, Peta, Fujinkai. Di sini mereka diberikan pendidikan militer dan juga pendidikan budaya serta tradisi Jepang. Tapi karena memang mereka dibentuk untuk mendukung dan kooperatif bersama pemerintah Jepang, lahirlah juga gerakan bawah tanah atau gerakan yang memang menentang keberadaan Jepang pada saat itu. Motor penggeraknya adalah ada banyak kelompok lagi, ada kelompok Soekarni, kelompok Ahmad Subarjo, dan kelompok Sultan Syahrir. Dan terakhir ada organisasi buatan Jepang juga untuk membantu mereka menghadapi perang Asia Timur Raya, yaitu gerakan 3A, Jawa Hokokai, dan Putra atau 4 Serangkai, yaitu Soekarno, Ki Hajar, Muhammad Hatta, dan Kiai Haji Mas Mansur. Kemudian kita pindah, setelah itu kan ada banyak kejadian, ada kejadian Mas Dengklok, dan akhirnya kita merdeka. Namun setelah merdeka juga masih banyak tantangan, masih banyak problem, apalagi ketika Belanda kembali, dan pada masa itu peran Indonesia lagi-lagi sangat penting, terjadi pertempuran Surabaya dipimpin oleh Bung Tomo, kemudian Bandung Lautan Api oleh Moktoha, kemudian bukan hanya sebuah pertempuran, tapi juga pemuda Indonesia saat itu juga berdiplomasi melalui perundingan, forum, dan pertemuan. Yaitu perundingan Linggarjati oleh Sultan Syahrir, konferensi Meja Bundar, dipimpin oleh Mung Hatta. Dan gerakan saat itu juga timbul dengan Tritunga, 3 tuntutan rakyat, yang ditandai dengan berakhirnya masa pemerintahan Soekarno, Orde Lama, menjadi Orde Baru. Dan banyak hal, banyak kelompok, yaitu Gestapo, Kami, Kapi, yang ke DPR saat itu menuntut Tritunga ini. Dan latar belakang Tritunga adalah meletusnya G30 SPKI pada saat itu, kemudian ada berbagai demo berlanjut sehingga pemerintahan beralih melalui Super Semar ke pemerintahan Soeharto. Dan tidak selesai di Soeharto, pemuda lagi lah yang berinisiatif gitu. Dia kaum pemuda menentang untuk menjadi kaum yang pasif, yang hanya diam dan mengikuti arahan pemerintah saat itu, rezim saat itu, maka timbullah gerakan reformasi yang penyebabnya adalah terjadinya banyak krisis multidimensional, krisis kepercayaan terhadap pemerintah, dan sistem politik yang non-demokratis tadi membuat gejolak masyarakat meledak. Kemudian pada tahun 1998 terjadilah bentrok, berbagai macam rentetan demo terjadi di berbagai Indonesia, dan puncaknya bentrok dengan aparat dan berakhir dengan 4 mahasiswa Trisakti meninggal, dan akhirnya era Soeharto lengser pada saat itu oleh pemuda. Ditandai dengan 18 Mei, DPR diduduki oleh mahasiswa, mungkin teman-teman juga sudah pernah melihat. Dan 21 Mei, Presiden Soeharto turun digantikan oleh B.J. Habibie. Kemudian sekarang kita berada pada era pasca reformasi, dan sebenarnya juga bukan tanpa gejolak lagi ya, seperti kita lihat tahun 2019 dan 2020 kemarin, 20 tahun pasca reformasi lahirlah RDK, reformasi di korupsi itu lagi, juga banyak anak muda yang turun ke jalan untuk menuntut kembali janji-janji reformasi pada saat itu, yang dirasa memang pemerintahan saat ini atau sistemnya sudah tidak mulai sejalan lagi dengan adanya undang-undang yang memang
tidak cacat secara konstitusi ya, dan memang juga sekarang berakhir di MK juga memang sedang direvisi dan diberi waktu 2 tahun. Kita lihat dan kita kawal bersama. Dan kenapa anak muda, kenapa pentingnya anak muda menjaga Indonesia, selain tadi yang saya jelaskan sejarah Indonesia adalah sejarah anak muda, kemudian anak muda masih mau belajar. Jadi memang anak muda ini kan masa-masa muda ingin banyak tahu, ingin banyak mencoba sesuatu. Jadi kita alihkan ke hal-hal positif, kita belajar sebanyak-banyaknya, kita gagal dan coba lagi, dan di situ juga, sejalan dengan usia Indonesia yang masih di bawah 100 tahun, tahun ini menjelang 77 tahun, itu juga sebenarnya masih tergolong muda bagi sebuah negara, dan karena Indonesia butuh belajar, dan hanya anak mudalah yang masih mau belajar, dan mau mencari tahu, dan mau berkontribusi. Kemudian, Mas Orde Baru menciptakan generasi tertutup dan mudah diatur untuk diam, seperti yang saya katakan tadi, enggan berpolitik, dan hanya mengandungkan nasib ke segelintir elit. Dan saat itulah anak Indonesia yang menolak untuk pasif, mereka ingin berkontribusi aktif, mengubah tatanan tata negara saat itu. Jadi sudah terbuktilah kita, gerakan kita semua, sekecil apapun, selambat apapun prosesnya, itu sangat berarti bagi Indonesia atau bagi masyarakat Indonesia pada khususnya. Dan juga kenapa anak muda, kenapa sekarang? Karena semakin tua kita, semakin meningkat usia kita, semakin banyak urusan kita. Ketika nanti 25 tahun ke atas, sudah mulai banyak tanggung jawab yang akan mungkin akan melunturkan idealisme kita. Pepatah bilang, idealisme itu kan suatu kemewahan terakhir dan tertinggi dimiliki pemuda gitu ya. Maka dari itu jangan sampai kehilangan kesempatan, karena tantangan, baik tantangan oleh diri kita dan kehidupan kita sendiri dan juga kehidupan berbangsa. Dan yang muda yang punya selera. Kenapa? Makanya saat ini banyak anak muda yang masuk ke pemerintahan. Dari presiden pun ada staf khusus pemuda gitu ya, staf khusus anak muda, dan banyak juga staf khusus muda di kementerian lainnya, karena memang anak muda ini yang selalu identik dengan terobosan, dengan perubahan, apalagi dengan era teknologi seperti ini, anak muda lah yang menguasai. Karena kalau semua acara atau kegiatan disusun dengan orang pemikiran orang tua yang memang beda, sudah beda di generasi dan masanya, akan lebih membosankan gitu ya. Makanya banyak muncullah program seperti duta-duta, duta bahasa, duta pelajar, duta pendidikan, dan sebagainya. Itu memang karena memang yang muda punya selera, yang muda bisa mengikuti pengembangan. Dan teknologi safe ketahui, siapapun yang menguasai teknologi, dia akan menguasai dunia. Dan pemuda generasi sekarang memang mereka adalah digital native. Sedangkan mungkin generasi kita sebelumnya adalah digital immigrant ya, seperti istilahnya digital immigrant dan digital navy. Kita memang sudah terbiasa dengan banyaknya informasi yang datang kepada kita. Mungkin dulu banget untuk mendapatkan pendidikan atau membaca buku harus jauh-jauh ke perpustakaan dan sebagainya, kita yang mencari informasi tersebut. Tapi sekarang tanpa kita mencari, semua informasi datang kepada kita. Bahkan kita juga mengetahui cara-cara mengakses internet yang diblok melalui pakai VPN dan sebagainya. Nah, potensi inilah yang harus diarahkan ke hal yang positif. Kemudian, pencegah hoax. Pasti pencegah hoax ya. Karena tadi anak muda yang tidak mudah berkata iya, tidak mudah mengikuti arus, kita berani berkata tidak gitu pada hal-hal yang memang tidak memiliki landasan yang kuat. Dan kita juga perannya, kalau mungkin ada ledekan atau lelucon, kita yang menjadi pencegah hoax di grup keluarga, dan memang seperti itu nyatanya, itulah pentingnya kita untuk memfilter semua informasi, karena tadi masif informasi tadi, kita bisa memilah mana yang dusta, mana yang fakta. Dan beda itu biasa, kita sudah terbiasa dengan perbedaan, dengan banyaknya informasi tadi. Dan menurut penelitian pun kita semakin
generasi muda sekarang semakin terbuka gitu dengan segala perbedaan, bahkan kita berlomba gitu, sebeda mungkin nih, apa yang membedakan LMI dengan organisasi lain. Dan dari perbedaan itulah muncul inovasi-inovasi baru yang makin memperkuat dan meningkatkan kualitas kebangsaan kita. Dan suka berkolaborasi, selain kita suka berkompetisi menjadi yang berbeda, sekarang eranya mungkin zaman dulu kita berjuang sendiri-sendiri, yang punya banyak fasilitas, privilege akan lebih unggul. Tapi kita sekarang sudah bisa berkolaborasi dengan banyak teman, dengan dari berbagai daerah, bahkan berbagai belahan dunia, dan yang berkolaborasilah yang akan lebih unggul gitu. Jadi sekarang sudah bukan zaman berkompetisi. Mungkin kalau zaman dulu kita kompetisi di sekolah seperti ranking 1, kita berkompetisi untuk menjadi yang pertama, tapi sekarang bukan lagi gitu ya. Memang karena memang kita sudah mengetahui nih banyak informasi yang datang, banyak banget ilmu dan pengetahuan yang tidak bisa kita capai dengan diri kita sendiri, dengan tangan dan kemampuan kita sendiri, maka itulah pentingnya berkolaborasi. Dan zaman selalu bergerak, dan pemuda adalah rodanya. Kemana Indonesia bergerak, arahnya kemana Indonesia, pemudalah yang akan menjalankan. Dan tantangan kita, terlepas dari kita inspirasi dari gerakan-gerakan masa lalu di masa yang sangat sulit, sekarang masa yang serba mudah tapi juga bukan tanpa kesulitan seperti kita tahu. Siapkah kita dengan society 5.0? Di sini ada video untuk mengetahui perbedaan 5.0 ya dengan society. Nah, sebentar saya mainkan videonya. Oke, masih loading. Ya, intinya society 5.0 itu setelah kita industri 4.0, kalau industri 4.0 lebih ke teknologinya, kemajuan teknologinya, kalau society itu kemajuan masyarakatnya. Bagaimana kita bisa menyeimbangkan dengan kemajuan teknologi tersebut? Bagaimana kita anak muda yang memang memiliki kesempatan, privilege untuk berkolaborasi, berorganisasi, berpikir, itu untuk menyamakan dengan kemajuan teknologi tersebut. Itulah pentingnya digital literasi ya, karena masih banyak kita yang belum bisa mengolah informasi yang kita dapatkan. Mohon menunggu teman-teman. Oke, ini teknologinya agak kurang mendukung teman-teman. Tadi suaranya terdengar nggak ya? Terdengar ya? Terdengar kak. Oke, memang agak lama nih komputernya.
Jadi itu perbedaan dan perkembangannya. Kita sekarang bukan lagi bersaing dengan penjajah, tapi dengan teknologi dan juga pemuda lain di belahan bumi lain. Nah, akan ada banyak pekerjaan yang hilang di masa mendatang dan juga banyak pekerjaan yang baru, tapi yang membutuhkan skill yang berbeda. Nah, ini adalah skill yang dibutuhkan. Ada 15. Mereka sedang melakukan reskilling dan retraining untuk memang beberapa pekerjaan yang akan hilang dan yang akan muncul. Jadi yang tadinya mungkin teller akan berganti menjadi robot dan tapi membutuhkan pekerjaan lainnya dan SDM-SDM yang akan di training kembali dengan skill-skill tersebut. Itu bisa kalian lihat ada creativity, originality, inisiatif yang nomor pertama. Jadi bukan kemampuan-kemampuan yang bersifatnya teori lagi dan kompleks. Problem, active learning, emotional intelligence, analytical thinking and innovation, troubleshooting, leadership, social influence yang saya pikir akan sangat bisa dikembangkan jika kalian bergabung dengan organisasi karena memang itu tidak diajarkan di kelas. Sebentar teman-teman. Baik, teman-teman, mohon maaf sebelumnya, bisa ditunggu sebentar karena di kaintannya ada kendala, yaitu laptopnya masih mati, mohon ditunggu sebentar. Baik, dari materi yang telah disampaikan Kak Intan tadi, dapat disimpulkan bahwa mempelajari sejarah merupakan aspek vital dalam berkembangnya suatu negara, bukan hanya bertujuan untuk mengetahui kejadian atau peristiwa penting di masa lalu, tetapi juga mengajarkan berbagai bentuk pengalaman yang terjadi
sehingga pengalaman tersebut dapat memberikan informasi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Baik, itu tadi materi yang pertama. Untuk Q&A-nya akan menyusul. Dan sekarang akan dilanjut materi yang kedua, yaitu materi tentang ke-LMI-an yang akan disampaikan oleh rekan Tegar Herlambang selaku pendiri dan Ketua Umum Lentera Muda Indonesia. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Haikal atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Dewan Pembina Lentera Muda Indonesia, yang saya hormati rekan-rekan pengurus Lentera Muda Indonesia, serta pengurus badan otonom dan juga lembaga dari Lentera Muda Indonesia, dan yang pastinya rekan-rekan saya di sini yang berbahagia, yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada malam hari ini, untuk mengikuti masa pelatihan anggota pada tahun 2022. Nah, langsung aja teman-teman ya, karena nanti akan Mbak Intan atau Kak Intan nanti akan menyusul, maka langsung aja di sini saya izin share screen. Baik, sudah kelihatan ya teman-teman ya. Jadi di sini saya tidak akan menjelaskan panjang lebar mengenai apa itu Lentera Muda Indonesia. Saya akan menjelaskan secara singkat, namun teman-teman bisa langsung paham nih dan juga mengerti apa sih Lentera Muda Indonesia itu dan apa hubungannya dengan Rumah Lintas Agama, dengan Millennial Speak Up, hingga yang lain-lainnya. Kayak gitu. Nah, biar teman-teman nanti di pertengahan jalan pada saat menjalankan kepengurusan ini tidak bingung, maka ada baiknya nih kita simak baik-baik. Karena materi tentang Lentera Muda Indonesia ini juga tidak kalah penting dari materi-materi yang akan datang, pun juga materi yang telah disampaikan oleh Mbak Intan tadi. Nah, oke. Sebentar teman-teman. Oke, jadi pokok pembahasan kita pada malam hari ini ada 4. Yang pertama yang pastinya yakni Lentera Muda Indonesia, kedua Rumah Lintas Agama, ketiga Millennial Speak Up, dan yang keempat adalah lembaga-lembaga. Nah, oke, ini kalau kata-kata yang sering kita dengar nih, tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Tegar Herlambang, biasa dipanggil Koko ataupun Egar. Nah, kebetulan saya juga bekerja jadi pendidik di salah satu SD di Mojokerto seperti itu. Dan saya juga pendiri dari Lentera Muda Indonesia, serta inisiator dari Rumah Lintas Agama, Millennial Speak Up, Lentera Band, Lentera Bangsa, dan juga Lentera Times, seperti itu teman-teman. Saya rasa cukup ya untuk perkenalannya ya. Nah baik, kita langsung saja nih. Apa sih Lentera Muda Indonesia itu? Mungkin teman-teman juga baru dengar ya kan? Atau mungkin sudah tahu, tapi hanya sekedar tahu. Ya kan? Dalam artian, ya udah tahu kalau Lentera Muda itu organisasi. Intinya organisasi gitu aja ya kan. Nah, biar teman-teman tahu bahwasanya Lentera Muda Indonesia ini baru banget didirikan 2 tahun lalu, tepatnya pada tanggal 4 April 2020. Nah, April besok ini kita memasuki umur yang kedua tahun ya kan. Nah, fokus dari gerakan Lentera Muda sendiri yakni di pendidikan, lebih tepatnya di peningkatan kapasitas pemuda. Nah, selanjutnya Lentera Muda Indonesia sendiri memiliki moto perjuangan nih teman-teman ya, yakni bergerak, berdampak, dan berkarya, seperti itu. Oke, sebelum saya lanjut ke pembahasan Lentera Muda Indonesia yang jauh lebih melebar, maka saya sedikit ingin cerita nih awal mula kenapa kok saya bisa menginisiasi ataupun mendirikan Lentera Muda Indonesia ini kayak gitu. Jadi dulu saya tidak memiliki impian, tidak memiliki keinginan, atau bahkan tidak memiliki tujuan untuk mendirikan sebuah organisasi seperti itu. Nah, dulu Lentera Muda Indonesia ini memang saya bentuk hanya ingin saya jadikan kayak media partner kayak gitu ya, di Instagram atau media sosial lain untuk membantu mempublikasikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh berbagai pihak di luar sana. Nah, namun tiba-tiba saya pada suatu malam akhirnya saya mungkin mendapat hidayah seperti itu ya.
mendapat pikiran bahwasanya kenapa sih akhirnya muncul di kepala saya pertanyaan gini, kenapa sih organisasi ataupun komunitas di luaran sana itu kok penuh dengan batasan, penuh dengan sekat-sekat yang akhirnya membuat pemuda ini sulit untuk berkembang. Di lain sisi memang benar, karena mereka harus bisa memfokuskan gerakan mereka nih di satu bidang atau dua bidang. Contohnya, organisasi A bergerak di bidang pendidikan dan sosial. Organisasi B bergerak di hukum dan kemahasiswaan. Mungkin seperti itu. Nah, kenapa kok nggak ada organisasi ataupun komunitas yang memang benar-benar mewadahi pemuda, ya kan, tanpa ada batasan-batasan kayak gitu. Tapi mereka juga bisa fokus nih meningkatkan kapasitasnya. Nah, akhirnya dengan berani, dengan pemikiran yang memang tiba-tiba, akhirnya saya memutuskan untuk membentuk Lentera Muda Indonesia ini, teman-teman. Ya kan? Di situ pada tahun 2020 akhirnya berdiri Lentera Muda Indonesia, yang langsung saya open recruitment waktu itu ada 300 orang yang masuk di Lentera Muda Indonesia. Dan karena saya terlalu ambisius waktu itu ya, terlalu ambisius karena kayak melihat organisasi lain kok sudah pada gede, ya kan, sebenarnya padahal semuanya butuh proses. Akhirnya belum satu tahun, belum genap satu tahun atau belum seberapa lama, akhirnya saya memutuskan untuk membuat cabang, ya kan, cabang wilayah juga kayak gitu. Dulu ada yang namanya pimpinan cabang, yakni Lentera Muda Indonesia di tingkat kabupaten ataupun kota, sedangkan wilayah di tingkat provinsi. Nah, seperti itu. Bahkan ada tingkat, bukan tingkat sih, kayak ada di luar negeri. Dulu ada di Singapura. Nah, dulu kayak keren banget nih LMI. Baru berdiri, tapi anggotanya banyak dan ada di mana-mana. Kayak gitu. Tapi itu juga awal dari kesalahan saya, langkah salah saya, kayak gitu. Salah jalan mungkin ya, lebih tepatnya. Akhirnya, tidak seberapa lama, mereka lepas tanggung jawab nih, teman-teman yang sudah saya beri amanah untuk menjadi ketua-ketua di cabang wilayah ataupun cabang istimewa itu tadi. Akhirnya tinggal Lentera Muda Indonesia cabang Semarang, cabang Jakarta, cabang Bandung, cabang Bekasi, Semarang, Sumatera Barat, dan Kalimantan Barat. Tinggal itu saja. Mereka bahkan sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan secara offline. Yang Semarang ini telah melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat. Yang Bekasi ini bahkan sering banget mengadakan kegiatan secara offline. Contohnya adalah bimbel gratis ataupun pembelajaran secara gratis untuk anak-anak jalanan atau anak yang kurang mampu seperti itu. Sedangkan untuk yang Jakarta mereka memiliki rumah baca dan juga rumah belajar. Bahkan yang Jakarta ini pun sudah memiliki atribut. Padahal saya sebagai pengurus pusatnya mungkin ya dulu disebutnya seperti itu kita belum memutuskan ada atribut seperti itu. Namun seiring berjalannya waktu, akhirnya ambisi-ambisi mereka ini tidak bisa tertahankan. Akhirnya mereka memutuskan untuk keluar dari Lentera Muda Indonesia. Nah, inilah yang membuat akhirnya Lentera Muda Indonesia ini pasif cukup lama pada saat tahun 2020 sampai tahun 2021 waktu itu. Nah, akhirnya pada tahun 2021, saya membangun kembali Lentera Muda Indonesia dengan teman saya juga yang saat ini juga sebagai Dewan Pembina di Lentera Muda Indonesia, yakni Mas Yosef Budianto, salah satu Litbang Kompas. Nah, beliau akhirnya membantu saya mendirikan kembali Lentera Muda Indonesia. Seperti itu, teman-teman. Ya kan? Akhirnya, seperti konsep awalnya tadi, Lentera Muda Indonesia ini adalah sebuah wadah yang memiliki visi untuk meningkatkan keberdayaan dan kolaborasi dalam ekosistem pemuda dengan pemangku kepentingan lain untuk mencapai tujuan pemuda yang kompeten. Seperti yang dikatakan Mbak Intan di awal tadi, bahwasanya sekarang ini bukan lagi eranya berkompetisi, tapi eranya berkolaborasi. Maka siapa yang akan berkompetisi, ya bakal mati. Tapi siapa yang berkolaborasi, maka dia akan terus hidup. Seperti itu. Ya kan? Nah, sedangkan untuk sasarannya dari Lentera Muda Indonesia ini, kita memiliki batasan, yakni umur 15 tahun, sampai 27 tahun. Nah, seperti itu, teman-teman. Dan juga Lentera Muda Indonesia ini adalah organisasi independen ya, teman-teman ya, bukan organisasi yang didirikan oleh lembaga pemerintah atau lembaga pemerintahan, sehingga kita memang benar-benar organisasi murni yang didirikan untuk pemuda-pemudi di Indonesia dan juga pastinya akan dirawat oleh pemuda-pemudi Indonesia juga, seperti itu, teman-teman. Oke ya, seperti itu sedikit penjelasan ataupun perkenalan tentang Lentera Muda Indonesia.
Nah, saatnya kita masuk ke badan otonom nih. Ini mungkin yang akan membuat teman-teman bingung sebelum gabung di Lentera Muda Indonesia waktu itu. Kenapa di bio-nya banyak sekali tulisannya, tulisan akun-akun yang mungkin teman-teman juga bingung ini hubungannya apa sama Lentera Muda Indonesia, kok di bio disebut kayak gitu ya kan. Nah, baik. Yang pertama kita akan memasuki yang namanya Rumah Lintas Agama Indonesia. Jadi Rumah Lintas Agama Indonesia ini didirikan juga tahunnya sama dengan Lentera Muda Indonesia ya, yakni pada tanggal 10 November 2020. Ya kan, jaraknya berapa bulan tuh dari Lentera Muda Indonesia. Nah, yang pastinya seperti namanya nih, ada yang namanya lintas agama. Maka Rumah Lintas Agama ini berdiri memang tujuannya untuk mencetak kader muda yang toleran. Nah, karena sudah banyak nih teman-teman muda kita yang intoleran kayak gitu. Bukan hanya tentang agama, bahkan kebudayaan pun mereka intoleran. Maka itu, maka akhirnya Rumah Lintas Agama ini berdiri seperti itu teman-teman. Ya kan? Nah, sedangkan Rumah Lintas Agama sendiri ini juga akrab ataupun disingkat menjadi Rumah Lima. Ini sebenarnya sesuai dengan agama yang diakui di Indonesia ya. Ada lima seperti itu. Nah, dulu itu Rumah Lintas Agama tidak masuk badan otonom ataupun tidak gabung di lingkungan Lentera Muda Indonesia, teman-teman. Tapi memang komunitas yang berdiri sendiri. Gitu. Nah, akhirnya biar nanti kita juga nggak bingung nih, ya kan. Toh sama-sama juga pendirinya, yakni saya, ya kan. Jadi nanti juga biar nggak bingung, siapa tahu nanti kita akan berkembang menjadi yayasan, maka Rumah Lintas Agama akhirnya saya jadikan masuk di Keluarga Besar Lentera Muda Indonesia yang menjadi badan otonom. Di mana Rumah Lintas Agama Indonesia ini juga memiliki PDPRT atau Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga yang dimiliki untuk menjadi pedoman gerakan mereka. Seperti itu. Nah, lagi-lagi karena Rumah Lintas Agama Indonesia ini berdiri karena rasa cemas ya peralihan di era revolusi industri 4.0 ke era society 5.0, apa yang dikatakan Mbak Intan tadi seperti itu. Akhirnya Rumah Lintas Agama berdiri untuk mengawal isu-isu intoleran dan mengadvokasi teman-teman yang mungkin terkena dampak dari isu intoleran tersebut. Maka akan kita luruskan dan kita bantu seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada Badan Otonom Millennial Speak Up. Waduh, ini didirikan pada tahun 2021, tepatnya pada tanggal 3 Februari 2021, yang memang fokusnya ini bergerak di bidang politik, hukum, dan hak asasi manusia. Ya, makanya nggak aneh kalau logonya itu ada Dewi yang memegang timbangan dua itu ya, seperti itu, lalu ada suatu moto yakni Vox Populi Vox Dei sebagai wadah perjuangan dari Millennial Speak Up itu sendiri. Dan logonya pun ini diambil dari logonya Polisi Dunia seperti itu. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, tujuannya itu apa Millennial Speak Up berdiri? Nah, Millennial Speak Up berdiri ini juga sebenarnya dulu nggak gabung di Lentera Muda Indonesia alias sebuah gerakan independen yang memang tujuannya untuk mengajak generasi milenial, generasi muda, untuk berani menyampaikan aspirasi atau pendapatnya sesuai yang tercantum pada pasal 28F ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Seperti itu. Nah, dengan begitu, dengan adanya Millennial Speak Up, generasi milenial dapat berkontribusi dalam memajukan bangsa dan dapat mengangkat isu-isu yang sekiranya nih kurang menguntungkan bagi masyarakat. Baik isu pendidikan, kesehatan, politik, dan lain sebagainya. Tanpa membedakan dan atau mempermasalahkan perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan atau biasa disebut SARA yang ada di Indonesia. Nah, jadi semuanya kita gabung jadi satu di Millennial Speak Up untuk bareng-bareng nih membantu masyarakat yang memang kurang nyaman atas kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ataupun lembaga pemerintahan seperti itu. Dan yang pastinya tidak hanya itu, di mana kita pada saat ingin bersuara, kita akan mengkaji lebih dalam lagi apakah memang masalah tersebut atau kebijakan tersebut memang kurang berkenan atau memang hanya kita saja yang persepsinya salah seperti itu. Makanya di sini ada Millennial Speak Up yang akan membimbing teman-teman untuk mengkaji benar-benar suatu isu agar tidak salah kaprah dalam pengertiannya. Seperti itu, teman-teman. Nah, akhirnya juga saya putuskan Millennial Speak Up ini
gabung sebagai keluarga besar Lentera Muda Indonesia sebagai badan otonom yang pastinya juga memiliki PDPRT sendiri atau peraturan dasar dan peraturan rumah tangga untuk menemani pergerakannya seperti itu. Oke teman-teman, next di sini ada lembaga-lembaga yang memang murni ada di Lentera Muda Indonesia, makanya di sini namanya Lentera kayak gitu ya. Jadi memang tujuannya di sini lembaga-lembaga ini didirikan ya memang berasal dari Lentera Muda Indonesia, ya kan? Dari kepalanya gitu. Beda dengan badan otonom tadi yang didirikan memang secara terpisah dan akhirnya bersatu gitu. Sedangkan lembaga ini memang benar-benar dari dalam Lentera Muda Indonesia. Kayak gitu, teman-teman. Nah, yang pertama nih, Lentera BEN. Oke, waduh. Sudah ada kata-kata BEN-nya nih. Berarti ya pastinya berhubungan dengan musik ya kan? Oh, bagaimana lagi? Nah, Lentera BEN ini diinisiasi pada tanggal 25 Juli 2021 yang memang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemuda pada seni musik. Nah, sedangkan untuk Lentera BEN ini sendiri memang bergerak secara offline ya, teman-teman sekalian. Jadi kita tidak membuka teman-teman yang di luar Mojokerto. Kenapa? Karena kita aktif berkegiatan secara offline setiap satu minggu sekali. Nah, kayak gitu. Jadi Lentera BEN ini lembaga pertama yang dimiliki oleh Lentera Muda Indonesia, di mana lembaga ini berdiri dari hasil kolaborasi bersama The John Studio dan disupport oleh Bapak Muhammad Sofiuddin Esos MPD. Beliau juga salah satu pembina dari Lentera Muda Indonesia. Nah, Lentera BEN hadir ini untuk menjadi ruang belajar nih, dan juga untuk berproses bagi pemuda yang memang memiliki minat ataupun bakat dalam bidang seni musik dari berbagai genre, entah dangdut, rock, dan lain sebagainya. Pokoknya bermusik kita. Nah, tanya itu ya, Lentera BEN tidak hanya mengcover lagu-lagu yang sudah ada, tapi Lentera BEN juga hadir nih untuk membuat lagu-lagu baru dengan ciptaan yang mudah dinikmati oleh berbagai kalangan seperti itu. Nah, untuk kegiatannya sendiri ini Lentera BEN sering diadakan di 3 tempat. Yang pertama di gedung PCNU Kota Mojokerto atau di studio musik dan atau di warung Kongko Om Agus kayak gitu, teman-teman ya. Oke, next, lembaga yang kedua yakni Lentera Times yang diinisiasi pada tanggal 17 Agustus 2021. Nah, yang berfokus pada pengembangan potensi pada bidang kepenulisan ataupun jurnalistik yang mengusung moto kritis, objektif, dan berimbang. Nah, dulu saya tidak menyangka bahwasannya Lentera Times ini akan menjadi sebuah media, karena saya dulu inginnya memang kayak sebuah akun Instagram ataupun media sosial yang akan membantu teman-teman nih yang tertarik pada bidang penulisan jurnalistik itu untuk sekedar post aja di media sosial gitu. Namun akhirnya kita bekerja sama dengan salah satu perusahaan yang ada di Bandung, Jawa Barat yang menjadikan Lentera Times ini benar-benar media nasional. Ya kan, media berita, portal media berita, yakni lenteratimes.com. Yang akhirnya kita berkembang sebagai organisasi semi bisnis nih, karena nantinya pasti akan menghasilkan ladang ataupun menghasilkan lapangan pekerjaan bagi kita semua. Oke, seperti itu. Nah, next selanjutnya ini adalah lembaga kita yang terakhir, yakni Sekolah Lentera Bangsa nih, yang baru diinisiasi pada 10 Februari 2022. Masih anget banget. Ya memang tujuannya untuk mewadahi pemuda-pemudi yang peduli akan pendidikan nih. Ya kan? Yang mengusung konsep sekolah informal yang menggunakan dua sistem, yakni online dan offline, seperti itu. Nah, lembaga baru dari Lentera Muda Indonesia ini akan mengumpulkan nih pemuda-pemudi yang akan diberikan kesempatan untuk menjadi seorang pendidik dengan membawa konsep pendidikan holistik, teman-teman, ya kan? Jadi nanti teman-teman yang tergabung di Sekolah Lentera Bangsa akan dididik kembali oleh mentor-mentor yang sudah berpengalaman di bidangnya sebelum akan bergerak ataupun menjadi seorang pendidik seperti itu. Nah,
Saat ini Sekolah Lentera Bangsa akan dikemas menjadi sekolah informal gratis yang akan memberikan pengajaran akademik dan non-akademik kepada anak-anak panti, jalanan, dan anak-anak yang terdampak pandemi. Seperti itu. Yang pastinya seperti yang saya bilang di awal tadi, akan ada dua sistem, yakni online dan offline. Sistem online akan dibagi berdasarkan jenjang pendidikan seperti pada umumnya, yakni ada SD, SMP, dan SMAK. Seperti itu. Dan sedangkan untuk sistem offline, tidak ada jenjang pendidikan. Alias kita memang mengembangkan kapasitas ataupun potensi dari saudara-saudara kita yang memang kurang mampu ataupun kurang beruntung dalam pendidikan. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk Sekolah Lentera Bangsa ini memang konsepnya masih belum fix. Nanti akan saya bicarakan lagi dengan teman-teman yang lolos ataupun berhasil menjadi pengurus dari Sekolah Lentera Bangsa. Nanti kita akan mengkonsep bersama-sama kembali dan akan kita ajukan kepada Dewan Pembina kita pastinya untuk dikaji lebih lanjut apakah apa yang telah kita konsep akan berdampak baik, positif untuk anak-anak yang membutuhkan. Seperti itu, teman-teman, ya. Jadi itu tadi adalah Sekolah Lentera Bangsa, lembaga terakhir ataupun lembaga yang baru dibikin oleh Lentera Muda Indonesia. Oke, jadi ini ada sedikit quotes, ya. Ketika kita sudah berani mengucap janji disertai dengan niat tulus, ikhlas untuk berjuang, kemudian diterpa ribuan halang dan rintang, ingatlah, saat itu pula komitmen kita akan dipertanyakan. Hanya ada dua pilihan, teman-teman. Tetap berlanjut sebagai pejuang atau berhenti dengan predikat pecundang. Siapa sih yang mau ada embel-embel pecundang dalam dirinya? Pastinya nggak ada dong. Ya kali kita pemuda yang katanya terus bergerak untuk menebar kebermanfaatan, tapi kalau mengambil keputusan nggak bisa. Tapi kalau sudah diberi amanah, tanggung jawab disepelekan. Jangan sampai kita menjadi pemuda yang seperti itu. Ya teman-teman, ya, nanti kita akan berproses bersama di Lentera Muda Indonesia. Tenang aja teman-teman, insya Allah kita akan berkembang bersama-sama dan kita juga akan mengembangkan teman-teman di luar sana yang memang belum berkesempatan untuk gabung di Lentera Muda Indonesia. Kita bareng-bareng, jalan bareng-bareng, kita bergerak bersama, berdampak bersama, dan juga berkarya bersama di Lentera Muda Indonesia. Oke, seperti itu, ya teman-teman, sedikit pengenalan mengenai sejarah Lentera Muda Indonesia hingga badan otonom dan juga lembaga-lembaganya. Oke, seperti itu Mas Haikal. Ini kayaknya Mbak Intan sudah join lagi. Mungkin Mbak Intan akan melanjutkan nih sesinya. Baik, disampaikan terima kasih kepada rekan Tegar atas materi keilmuan. Dan untuk selanjutnya kita menyambung dari materinya Kak Intan Komaria tadi, dan di sini saya akan membuka 3 pertanyaan. Dan bagi yang mau bertanya, silakan raise hand. Nanti bakal dipilih yang raise hand pertama. Terima kasih. Sudah tanya jawab, ya? Sudah sesi Q&A? Mungkin kalau Mbak Intan masih ada materi yang belum disampaikan, boleh banget Mbak Intan disambung. Oke. Sebelumnya mohon maaf ya teman-teman. Tadi tidak unexpected, tidak terduga. Iya, tinggal 2 slide lagi sebenarnya. Lagi-lagi tadi kita sudah terinspirasi banyak dengan sejarah masa lalu kita, kemudian kita melihat masa depan. Bukan kita dengan tenang-tenang saja, masih banyak tantangan, yaitu dengan society 5.0, dan kita sekarang sudah memutuskan gabung menjadi LMI, maka kita juga menjadi salah satu roda penggerak yang memiliki tanggung jawab moral untuk membawa Indonesia ke kualitas yang lebih baik. Tapi tidak lupa juga, selain kita berkontribusi dengan masyarakat, kita harus mengetahui konsep atau mengenal diri kita juga dengan konsep ikigai. Ini konsep dari Jepang gitu, bagaimana kita mengenal diri kita sendiri, tujuan dan nilai hidup untuk siap menghadapi hari. Sebenarnya simpelnya itu kalau dalam bahasa Jepangnya, ya. Tapi dalam prakteknya lebih kompleks lagi. Nah ini, kalau kalian lihat chartnya, ikigai adalah
gabungan dari misi, passion, atau minat, misi, minat, keahlian, dan juga profesi. Jadi supaya kita juga bisa work-life balance, kita bisa berdedikasi dengan masyarakat, kita juga bisa dapat manfaat untuk kita sendiri. Gabungan passion dan mission, kita cari what you love, what we love. Gitu. Kemudian antara misi dan keahlian, what the world needs. Nah, tadi kita sudah mendiskusikan apa yang dunia butuhkan. Salah satunya adalah konsep kehidupan yang sustainable. Saya aktif di kegiatan Sustainable Development Goals, SDGs ya, atau TPB, tujuan pembangunan berkelanjutan, bagaimana kita menyiapkan, mempertahankan kehidupan sekarang untuk bisa berlanjut pada generasi kita yang akan mendatang. Kitalah yang menentukan Indonesia dan dunia seperti apa nanti di masa mendatang. Maka dari itu, kita lakukan hal sekecil mungkin dari kebiasaan kita, menjaga lingkungan, membawa tumbler, membawa goodie bag, dan sebagainya. Dan segi pemerintahan, kita bisa bantu mengawal aturan-aturan yang tidak sejalan dengan prinsip keberlanjutan di masa depan. Karena jangan sampai kita banyak menggunakan sumber daya, tapi generasi kita tidak kebagian apa-apa. Nah, itu kita klasifikasi what the world needs, what we love. Dan untuk profesi dan keahlian, untuk mengasah keahlian kita, tapi juga bisa meningkatkan profesional kita di masa mendatang, kita cari keahlian apa yang kita bisa dibayar, yang kita bisa mendapatkan benefit. Benefit di sini bukan hanya uang, tapi juga dengan hal lain, networking, jejaring. Salah satu dengan LMI ini kan kalian mendapatkan teman-teman baru, yang mungkin teman-teman kalian hanya sekitar di kampus saja, tapi kalian sudah berjejaring dengan LMI, dengan saya, dengan kakak-kakak pembina yang lain. Dan untuk meningkatkan passion dan profesi, what you are good at, bagaimana, apa, hal apa di bidang apa yang kalian baik dalamnya. Kalian suka mengajar, tadi ada sekolah, dan seni, kita juga lentera bands, dan sebagainya. Dan kolaborasi itu semua membentuk ikigai yang baik, dan kita menjadi pemuda yang memang berkualitas, kita bisa berkembang, dan juga mengembangkan kemampuan kita untuk orang lain. Dan terakhir, mungkin quotes dari saya, ketika di luar negeri atau di luar Indonesia, di luar lingkungan kita, kita berdiplomasi, kita harus memiliki kemampuan itu. Di dalam negeri kita harus berkontribusi, kita membantu banyak masyarakat, cukup membantu masyarakat dengan mendampingi saja, dengan mendampingi proses, misalkan proses administrasi yang kita memiliki keahlian dalam mungkin mengisi form yang di Google Form sekarang serba digital, tapi kan teman-teman kita yang di desa atau di daerah belum secanggih kita, misalkan kita bantu dengan segala kontribusi sekecil apapun itu, dan salah satunya adalah proses bersama LMI. Terima kasih teman-teman, jika ada pertanyaan, feel free, saya bukan ahli by the way ya, jadi kita sharing aja di sini sistemnya. Teman-teman yang mau nambahin juga silakan. Terima kasih ke MC, saya kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas materinya Kak Intan. Dan kembali seperti awal, yang mau bertanya silakan raise hand. Terima kasih. Jadi mungkin masih ada yang belum raise hand, mungkin saya ingin bertanya dulu kepada Kak Intan. Baik, pertanyaan saya, bagaimana cara untuk mendorong anak lebih aktif? Jadi sebenarnya dia itu bisa menyampaikan pendapat, tetapi mereka tidak mau. Nah, menurut Kak Intan sendiri, bagaimana sih tips yang emang bisa buat anak seperti tersebut? Terima kasih. Ya, aku jawab langsung ya, itu ada teorinya willingness to participate gitu, karena banyak juga di kita kalau di grup mungkin silent leader, dan mungkin ketika ditanya atau dia ketika dia berbicara dia punya opini atau pendapat yang cemerlang. Di situ kita harus menggali, dan sebagai pemimpin ya, apalagi sebagai pemimpin kita harus mengetahui karakter anggota kita atau anak-anak kita. Kira-kira apa yang membuat dia tidak ingin berpartisipasi? Apakah mungkin dia ada masalah, atau dia mungkin tersinggung juga, itu juga bisa dijadikan ladang introspeksi, atau mungkin dia tidak nyaman dengan hal-hal atau metode kita dalam rapat, atau memimpin, atau ada lingkungan yang tidak kondusif. Jadi dicari dulu masalahnya,
Karena tadi saya bilang, kita baru bisa bermanfaat ketika kita sendiri juga dalam keadaan tenang dan berdaya, gitu ya. Kita bisa empower youth akan bisa empower youth yang lain. Jadi kita dulu yang berdaya, jika memang teman kita ada masalah atau apa, jadi mungkin sebagai pemimpin, tips saya dekati secara personal, gitu. Jadi kita bukan hanya datang kepada anggota kita ketika hanya urusan organisasi, tapi juga kita harus mau tahu bagaimana kehidupan dia. Kenapa sih mungkin ketika dia keadaannya berbeda dengan kita, tapi kok dia masih mau lanjut berorganisasi? Kita cari semangatnya, triggernya, dan kita satukan harapan gitu. Dan mungkin ada juga tipe yang malu ketika berbicara di umum, tapi ketika japri dia bawel, atau mungkin dia bad texter. Kalau ngetik itu, atau yang SMS, atau yang chattingan, agak malas, tapi ketika telepon bisa berjam-jam. Jadi memang kita harus mengetahui kepribadian anggota kita dulu sih, dan juga tantangan atau masalah yang dihadapi. Jadi kita tahu solusi yang tepat itu memang tugas yang menantang ya. Saya tidak bilang banget menantang bagi pemimpin, dan juga kita sebagai anggota, sesama anggota juga harus peka ya, ketika teman-teman lain mungkin update status yang gimana-gimana, kita cari tahu kenapa gitu. Jadi supaya kedekatan itu bukan hanya urusan organisasi teman-teman, jadi juga ada kedekatan emosional tadi. Itu mungkin semoga menjawab Kak Faisal. Haikal, sorry. Ya, baik. Terima kasih, Kak. Sangat menjawab sekali. Dan di sini saya izin membacakan pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan yang kedua yaitu dari Adib, Sekolah Lentera Bangsa. Izin bertanya, Kak Intan, dari pengalaman sejarah pemuda di Indonesia yang sebegitu keren dan hebatnya. Menurut Kak Intan, pemuda sekarang mengalami kemunduran atau kemajuan? Karena menurut saya, pemuda sekarang lebih suka melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat di media sosial daripada terjun langsung ke permasalahan sosial. Begitu, Kak. Baik, ini mungkin langsung dijawab Kak Intan atau sekalian pertanyaan selanjutnya, Kak? Boleh, kalian. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga dari Fitrotun Nadifa, Lentera Muda Indonesia. Halo, Kak Intan. Halo, teman-teman semua. Kenalin, nama aku Diva. Maaf banget nggak bisa on cam sama on mic karena aku ada acara juga di sini. Mau tanya untuk Kak Intan, menurut kakak gimana caranya pemuda untuk produktif tapi tidak mengalami burnout karena kebanyakan kegiatan? Itu Kak, mungkin bisa langsung dijawab oleh Kak Intan. Terima kasih. Oke, makasih Adib dan Fitrotun untuk tadi ya. Menurut saya, ada sebagian pemuda mengalami kemajuan. Kita tahu ya, banyak ada forum-forum sekarang, forum pemuda secara skala nasional, skala ASEAN, bahkan internasional. Di situ saya lihat banyak potensi-potensi pemuda yang memang memberi harapan baru gitu untuk pemuda ke depan. Tapi memang di sisi lain, ada juga pemuda yang mengalami kemunduran. Nah, sesingkat apa ya, mungkin untuk lebih suka melakukan hal yang kurang bermanfaat. Itu tadi, harus ada yang bisa mengarahkan. Harus lebih banyak lagi kegiatan-kegiatan positif. Dan dengan organisasi inilah, mungkin kalian di daerah kalian menciptakan kegiatan apa, jadi supaya mereka teralihkan dari hal yang sia-sia menjadi yang lebih bermanfaat. Dan kadang juga memang ada teori yang intergenerational jealousy gitu ya. Jadi ada kecemburuan antar generasi. Seperti kalau kita menyimak demo-demo saat itu yang anak STM sangat disudutkan, ngapain turun ke jalan, belum mengerti undang-undangnya, belum baca dan sebagainya, udah anak sekolah mah sekolah aja. Justru itu menurut saya ada ego dari generasi atas yang memang tidak mau tersaing sama generasi kita. Jadi pemuda itu harus diberi kesempatan. Nah, itulah kita yang mungkin sudah merasa maju, sudah merasa lebih baik, mendapatkan kesempatan lebih banyak daripada teman-teman kita sebaya kita. Kita juga berikan kesempatan itu kepada teman-teman kita, jadi supaya merata. Karena saya ada juga memang ya pemuda yang ambisius dalam artian aktif di kegiatan ini itu, ketika kegiatan lain ya dia lagi ketemunya. Itu kan berarti kesempatannya tidak merata ya, hanya di dia saja. Nah, itulah gunanya berjejaring. Ketika kita mengetahui atau mendapatkan ilmu baru, kita bagikan lagi ke sekitar kita, terdekat dengan dari keluarga, lingkungan sekitar, jadi supaya merata. Jika concern sama anak-anak, misalkan banyak yang TikTokan, nah kita
edukasi, gimana cara menggunakan TikTok tapi yang bermanfaat gitu. Misalkan suka dance atau suka joget-joget, tapi dengan joget-joget itu apa? Misalkan adik cara mengedit ilmu-ilmu, misalkan tips atau hal-hal, kan banyak ya sekarang yang memang kontennya joget tapi banyak kata-kata yang memang mengelit untuk ke pengetahuan baru. Jadi itulah, itu peran kita sekali lagi untuk teman-teman yang kita rasa mengalami kemunduran. Dan kita juga memutus rantai itu. Contohnya, kayak waktu itu, siapa public figure yang meninggal, dan ada orang luar negeri yang diucapin banyak bela sungkawa. Siapa tuh yang itunya Gaga? Aduh, lupa. Boleh ketik di chat kalau kalian mengikuti. Launga, ya Launga Ana ya kalau nggak salah. Nah itu kan ada Launga Ana yang lain, ada dua Launga yang memang terganggu banget tuh sama netizen Indonesia. Dan mungkin itu sekali dua lucu, tapi ketika mereka sudah terganggu tuh sudah tidak lucu lagi. Dan itulah peran kita untuk mengingatkan teman-teman kita, bahkan juga diri kita, jangan asal ini ya, asal berinteraksi di media sosial tanpa batasan-batasan, mengganggu privasi dan sebagainya. Sesimpel kayak ketika ada kejadian apapun, kita memvideokan orang tanpa izin, itu kan juga tidak etis. Nah, itulah, kita harus belajar supaya kita bisa mengingatkan, kita juga belajar, kita jangan melakukan, menjadi contoh, dan kita mengingatkan yang lain. Untuk produktif dan tidak burn out, kita bedakan siapa yang sibuk dan yang mana yang sibuk, mana yang produktif. Gitu. Sibuk itu di sibuk dan produktif, dibedakan dengan kata create, dengan kata produk, produk apa yang dihasilkan. Kalau kelihatannya nih orang cuma sibuk-sibuk aja, waktunya kesana kesini tapi tidak menghasilkan apa-apa, atau tidak berpotensi menghasilkan apa-apa, berarti memang dia menyia-nyiakan waktu gitu. Tapi kalau produktif, mungkin dia tidak terlihat sibuk di media sosial, tapi mungkin dia produktif, banyak menulis di sana-sini. Nah, itu kita bedakan dulu mana yang produktif, mana yang sibuk. Biasanya penyebab burnout itu banyak hal juga, itu lebih kepada ke stress management. Nah, kita ketahui dulu manajemen stres kita, apa yang membuat trigger kita. Contohnya, stres manajemen itu aku gampang, kayak saya gampang panik jika memang saya tidak menyiapkannya dari awal. Jadi, saya tahu penyebab saya, ketika saya buru-buru, saya akan deg-degan, akan salah ngomong, dan sebagainya. Nah, saya atasi dengan mempersiapkannya lebih awal. Kalau dulu saya pernah training, ini prinsip dalam kerja atau kegiatan apapun, kalau kita in time itu datang sebelum waktunya, berarti kita tepat waktu. Kalau kita tepat waktu, berarti kita terlambat. Kenapa? Karena kalau kita datang sebelum waktunya, kita masih ada jeda nih. Misalkan mau ngapain, untuk beres, atau mungkin ketika kesasar, kita masih ada jeda waktu untuk tarik nafas, untuk bersosialisasi dengan teman-teman sekitar. Nah, jadi ketika waktunya tepat, kita sudah siap. Jadi kita tepat waktu ketika kita datang lebih dulu. Tapi ketika kita datang tepat waktu, justru kita akan terlambat, karena tadi persiapan-persiapan tadi, itu harus ada space waktu. Jadi mungkin manajemen waktu dan manajemen stresnya harus dikelola untuk kegiatan ya. Ada juga yang, kalau kalian tahu juga cukup banyak, ada 4 pembagian, yaitu urgent, mendesak, dan penting. Gitu, mana yang mendesak tapi tidak penting, mana yang tidak mendesak tapi penting, nah itu hal-hal yang harus didahulukan. Kalian ada skala prioritasnya tuh seperti itu. Gitu. Atau kalau dari segi mungkin dia banyak ikut organisasi sana-sini. Kalau saya dulu, kalau bentrok misalkan, ada rapat, bentrok sama organisasi lain, saya lihat mana yang ngetek saya lebih dulu gitu, mana yang saya buat janji dengan dia dulu, saya tepatin, maka yang datang belakangan saya tolak atau saya coba nge-schedule bisa atau enggak. Kalau itu dari segi waktunya, tapi ada lagi yang lebih di atasnya dari segi peran kita. Kalau peran kita memang krusial di sana, meskipun dia datang belakangan, tapi misalkan contoh kita pemimpin, atau kita yang punya data, kalau kita nggak datang, maka rapatnya nggak jalan. Maka itu juga harus didahulukan ketika, meskipun dia datang belakangan. Jadi tadi ya, kegiatan mendesak, penting, tidak mendesak, dan tidak penting, itu harus dibagi kayak 4 kotak gitu. Mana yang mendesak, mana yang penting, mana yang mendesak, dan
tidak penting, mana yang penting dan tidak mendesak, gitu-gitu. Semoga menjawab. Ada lagi ya, baik, pertanyaan? Terima kasih atas jawabannya yang telah disampaikan oleh Kak Intan. Baik, terima kasih. Kita untuk sesi Q&A pada malam hari ini, tepatnya pada materinya Kak Intan, sudah selesai. Dan untuk selanjutnya, mungkin ada sepatah, dua patah dari rekan Tegar. Mungkin bisa langsung disampaikan. Terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih juga untuk Mbak Intan nih yang telah meluangkan waktunya pada malam hari ini yang harusnya ngajar. Tapi demi Lentera Muda Indonesia, meluangkan waktunya untuk hadir berbagi bersama kita semuanya di sini pada malam hari ini. Oke, semoga teman-teman semuanya juga masih semangat nih ya dalam mengikuti MPA karena masih ada sesi kedua yakni besok yang akan lebih banyak materinya, sekitar ada 3 materi lagi yang menunggu teman-teman semuanya, dan juga jangan sungkan-sungkan untuk berdiskusi. Jika malam hari ini tadi Mbak Intan mungkin nggak ada jadwal ngajar, mungkin Mbak Intan akan ada banyak waktu nih untuk kita ya kan, untuk kita sharing-sharing bersama. Tapi memang karena Mbak Intan lagi ada kesibukan lain, maka kita harus memaklumi dan nanti kita akan bertemu di sesi selanjutnya. Dan saya ingin teman-teman juga akan juga harus aktif nih pada saat mengikuti masa pelatihan anggota. Jangan sia-siakan masa pelatihan anggota ini nih ya. Memang kita sering belajar di luar sana. Tapi ingat, belajar itu enggak hanya di satu tempat. Belajar itu enggak hanya di lembaga pendidikan, tapi dimanapun kita bisa mendapatkan pengajaran ataupun pelajaran. Oke, teman-teman. Jadi cuman itu sih yang ingin saya sampaikan, hanya ingin mengingatkan bahwasanya teman-teman juga harus semangat, besok juga harus tetap ikut nih untuk mengikuti masa pelatihan anggota. Oke, mungkin sebelum kita foto bersama ya Ikel ya, ini aku ingin memberikan kesempatan lagi kepada Mbak Intan, barangkali ada pesan dan kesan lagi nih untuk teman-teman peserta masa pelatihan anggota Lentera Muda Indonesia tahun 2022. Silakan Mbak Intan. Ya, terima kasih. Seperti yang tadi penutup di slide saya juga, tadi ya kita beraktif berdiplomasi di luar daerah kita, di luar negeri. Tapi di dalam negeri kita harus berkontribusi sekecil apapun, dan salah satu prosesnya bisa melalui dengan LMI. Kalian yang sudah diterima, sudah mendapatkan kesempatan ini, jadikan LMI sebagai rumah kedua atau ketiga kalian, jadikan kita saudara gitu, saling bersatu untuk kepentingan yang baik untuk Indonesia di masa mendatang. Jangan sia-siakan kesempatannya, feel free kalau mau catch up sama saya juga, silahkan. Dan tadi utamakan kolaborasi dibanding kompetisi. Jadi dan bukan hanya berkontribusi, kalian gunakan wadah ini untuk berkembang untuk diri kalian sendiri dan juga untuk mengembangkan orang lain, mengembangkan organisasi. Jika burn out, jika mungkin ada kesibukan lain, jangan hilang. Biasanya masalah atau penyakit organisasi ini suka hilang atau suka silent leader. Nah, sebaiknya bilang ya, karena kan kita juga ada orang lain yang menunggu kabar kita. Itu tadi. Terima kasih, Tegar. Oke, baik teman-teman. Sebelum saya serahkan kembali ke Haikal, jadi boleh dong on cam sebentar kita foto bareng dengan Mbak Intan sebagai penutup sesi MPA hari pertama kita, seperti itu. Oke, ditunggu nih untuk on cam-nya. Wah, ini muka-mukanya langsung kelihatan nih. Tadi kemana aja? Ya kan? Oke, semoga besok teman-teman bisa on cam semua ya. Oke, sudah, kita gaya formal dulu kali ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, bentar, saya cek dulu. Oke, sekarang gaya bebas. Bebas banget. Mau kakinya di atas juga boleh. Mau kayang juga boleh. Oke ya, bentar. Oke, bentar. 1, 2, 3. Oke, teman-teman, beberapa kali lagi ya karena ada 3 bagian. Oke, 1, gaya bebas, boleh banget bebas, terserah teman-teman semua. 1, 2, 3. Oke, lagi sekali lagi teman-teman. 1, 2, 3.
Oke, thank you. Oke, selanjutnya saya kembalikan ke Haikal. Silakan Haikal. Oke, baik, terima kasih atas materinya yang telah disampaikan Kak Intan dan rekan Tegar tadi. Dan untuk sebelum kita mengakhiri masa pelatihan anggota pada malam hari ini, di sini saya akan share link absensi dulu. Baik, untuk link absensinya sudah ada di kolom chat. Dan silakan untuk semua peserta masa pelatihan anggota tahun 2022 silakan melakukan presensi. Terima kasih. Dan di sini saya sebagai MC dan selaku moderator pada materi pada malam hari ini, saya juga mengucapkan minta maaf barangkali ada kesalahan kata baik yang saya sengaja maupun tidak saya sengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di hari besok. Terima kasih. Oke, silakan teman-teman untuk mengisi link presensi, di mana link presensi ini digunakan untuk mendata teman-teman semuanya, agar bisa mendapatkan sertifikat dari masa pelatihan anggota seperti itu teman-teman. Jangan lupa juga besok ya sesuai rundown datang lebih awal lebih baik, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol bareng seperti itu. Malam ini silakan istirahat, tetap jaga kesehatan. Terima kasih juga Mbak Intan ya, selamat melanjutkan perjalanan untuk menjadi seorang guru pada malam hari ini seperti itu. Untuk teman-teman semuanya yang sudah mengisi link presensi bisa meninggalkan room Zoom ini, jaga diri baik-baik, tetap jaga kesehatan, ya kan? Jangan lupa besok disiapkan pertanyaan-pertanyaannya, ada 3 materi yang siap menggembleng kita semua di malam masa pelatihan. Absennya batasnya jam berapa, Kak? Hari ini, pokoknya besok pagi absensi akan ditutup. Seperti itu. Jadi langsung aja di copy link-nya ya kan, nanti biar nggak ketinggalan gitu. Pokoknya besok pagi jam 7 nanti akan ditutup link presensi. Seperti itu teman-teman semua. Oke? Okay?